ini masuk sepeda motor apa mobil kok ini? Sepeda listrik. Listrik tadi? Iya. Ini. Ya ini oh, tuh iya, ini kendaraan listrik, bodinya memang seperti mobil tapi pengendaraannya kayak sepeda motor metik, tapi kalau di jalan raya dia masuknya sepeda listrik karena kecepatannya di bawah 40 km/jam, dan untuk baterai penuh dia bisa jalan kurang lebih 50 km. Dan untuk pengecasannya sendiri, baterai 0 sampai penuh bisa makan waktu 7 jam. Ini Chevy Solo Electric Vehicle Indonesia. Kantor pusatnya ada di Solo Technopark, belakang WNS. Oh, ini keluar dari Solo kok? Iya, perakitannya ada di Technopark juga. Oh, ini mobil lokal, motor lokal? Bisa dibuat seperti itu, tapi mesin sama ini, bodinya kita masih ambil dari China. Jadi assembling-nya aja sih kita. Untuk fasilitas sudah hampir sama kayak mobil, tapi belum ada AC-nya. Sudah ada kamera belakangnya, audio, power outlet, sudah sih. Ada sunroofnya juga, soalnya kan kita nggak ada AC-nya. Untuk beban penumpangnya bisa sampai 270 kilo. Itu berapa orang? Sih, kalau seatnya untuk 3. 3 dewasa. Kenyamanan? Untuk kenyamanannya ya mungkin rasanya hampir mirip sih sama kayak naik motor malahan. Tapi tertutup. Oh, nyaman ini motor? Oh, nyaman ini karena ini tertutup. Jadi nggak mungkin kepanasan dan nggak kehujanan juga. Dia juga bebas pajak. Iya. Karena kendaraan itu saat ini belum ada regulasinya. Dan yang kedua, dia kecepatannya di bawah 40 km. Jadi bebas pajak juga. Untuk kepemilikannya saat ini cuma faktur. Ya, 50 kilo. 50 kilo. Iya. Tapi tempat baterainya masih ada space kalau mau nambah baterai lagi. Nah, masih bisa. Lagi, berarti lebih panjang ya. Dua kali lipatnya. Iya. Tapi lipat baterai sudah ada ya? Ada lengkap di kita. Berapa itu? Nambah baterai kurang lebih 6,5. Masih 6,5 ya? Iya. Pakai aki kering? Iya. Harganya? Untuk harganya 45 juta cash. Kita belum melayani kredit. Jadi tanpa cashback? Iya, tanpa cashback. Tadi teman-teman ya, maaf Mbak Seva mintanya outframe, nggak boleh ditampilkan mungkin kurang percaya diri ya. Oke, makasih teman-teman ya, ini saya coba ambil interiornya bagaimana, eksternalnya bagaimana ya, makasih ya.